Sekarang ya, yang kedua sampai halaman pasal bukannya 29 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul mu'allifu rahimahullah wa ala man naf'alihi wa barakati ulumih wa bikum bidaraini amin. Qala radiyallahu ta'ala anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sababu ikhtilafihim, sebab adanya ikhtilaf para ulama kemarin ya, pada masalah saksi untuk menentukan satu Ramadhan dan untuk menentukan satu Syawal. Ikhtilaful athari fi hadzal babi, adanya perbedaan hadis-hadis yang dipahami pada bab ini. Wa taraddadal khabaru fi dzalika baina an yakuna min babis syahadati aw min babil amali bil ahadits allati la yushtaratu fiha al adad. Dan khabar itu berbolak-balik pada hal itu, antara ini merupakan bab syahadah, bab tentang kesaksian, atau tentang bab pengamalan dari ru'yatul hilal dengan hadis-hadis yang disyaratkan adanya jumlah bilangan padanya. Sekarang bagaimana hadis-hadisnya itu? Ammal adharu, adapun hadis-hadisnya. Famin dalika, maka diantaranya, ma kharrajahu Abu Dawud an Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Khattabi. Hadis yang ditakhrij, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari Al-Imam Abdurrahman bin Zaid bin al-Khattab radhiyallahu anhuma. Annahu khotoban nasa fi yawmi alladhi yashukku fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada semua sahabatnya pada hari yang beliau syak padanya. Nabi berkhutbah. Faqala, seraya Nabi langsung berkata, inni jalastu, kata beliau, kata Al-Imam Abdurrahman ya, bukan Nabi ya, Al-Imam Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab. Jadi beliau berkhutbah kepada sahabat-sahabat beliau di hari yang beliau syak padanya. Kata beliau, kata Al-Imam Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, inni jalastu ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam wa sa'altuhu, aku sudah duduk bareng dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya kepada mereka semua. Wa kulluhum haddatsuni, dan semua sahabat-sahabat Rasulullah memberikan aku hadis. Apa hadisnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian atau Ramadan ini karena melihat hilal. Wa aftiru, berbukalah kalian satu Syawal, liru'yatihi, karena melihat hilal. Fa'inuhumma alaikum fa'atimmu talatina, maka jika mendung fa'atimmu talatina, sempurnakan Syahban 30 hari, sempurnakan Ramadan 30 hari. Jadi kalau mendung, Syahban sempurnakan 30 hari, Ramadan juga sama, sempurnakan 30 hari. Fa'in syahida syahidani, nah ini dia stressing hadisnya di sini nih. Maka jika ada dua orang yang menjadi saksi tadi ya, syahadah syahadah ru'yatul hilal, fasumu wa aftiru, maka berlebaranlah kalian, maka berpuasalah kalian dan berlebarlah kalian tuh. Ini benar tadi tuh, jika ada dua orang saksi, maka sumu wa aftiru, berpuasalah kalian satu Ramadan. Wa aftiru, berbukalah kalian, berlebaran artinya satu Syawal. Inilah dasar hadis yang pertama
yang disampaikan oleh salah seorang ulama tabi'in yang bernama Al-Imam Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau langsung bertanya kepada semua sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa minha haditsu Ibnu Abbasin. Di antaranya adalah hadis dari akhir sanad Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, beliau pernah berkata, ja'a arabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, datang seorang Arab gunung, ada Arab gunung, datang Arab gunung, kalau Arabi orang Arab bukan gunung, kalau Arabi orang Arab gunung, datang seorang Arab gunung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia bilang, absartu al-hilal al-lailata, aku melihat hilal malam ini. Absartu al-hilala al-lailata, aku melihat hilal malam ini. Faqala, langsung beliau mengatakan, Rasulullah, atashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wahai Arabi, apakah engkau bersaksi an la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Qala na'am, kata ini Arabi, iya. Qala, langsung Nabi bilang, ya Bilalu, wahai Bilal, adzim bin nasi, kasih tahu semua orang, falyasumu qadan, maka hendaklah mereka berpuasa esok hari. Itu demikian ya, ada syahadah tuh. Ada syahadah. Ini hadis yang kedua yang disampaikan oleh sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kharrajahu Tirmidzi. Ini hadis ditakhrij diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Qala, kata beliau, wa fi isnadihi khilafun. Pada isnadnya itu ada khilaf para ulama. Li'annahu rawahu jama'atun mursalan, karena ini hadis diriwayatkan oleh sejumlah ulama, ini hadis-hadis mursal. Nanti insyaallah terangkan tuh, ada hadis sahih, ada hadis mursal, ada hadis marfu, ada hadis maqtu. Ini kita mesti belajar tuh ilmu mustalahul hadis tuh, kita tahu ini bagian-bagian hadisnya. Kemudian wa minha, dan di antaranya haditsu Rib'i ibn Kharras, hadis daripada Sayyidina Rib'i bin Kharras radhiyallahu anhu. Kharrajahu Abu Dawud. Ini hadis ditakhrij diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu. An Rib'i ibn Kharras, dari Al-Imam Rib'i bin Kharras, an rajulin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, maka beliau mengatakan, kana an-nasu fi akhir yaumin min Ramadhan, adalah semua sahabat-sahabat Nabi di akhir hari Ramadhan, faqama arabiyani, maka berdirilah dua orang Arab gunung, fasyahida inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ahli al-hilal amsi ashiyatan, maka keduanya menjadi saksi di hadapan Nabi bahwasanya ahli al-hilal, bahwasanya kemarin dia melihat hilal di malam. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam an-nas an yuftiru wa an yaudu ila al-musalla, maka Nabi memerintahkan semua sahabat-sahabatnya untuk langsung tidak berpuasa berlebaran tuh, sebab ada syahadah kesaksian dari dua orang Arab gunung, wa an yaudu ila al-musalla, dan semua sahabatnya Nabi perintahkan kembali kepada musalla. Terus dulu ya, wallahu a'lam bissawab.